Ayo coba sih lagi. Gimana sih tadinya? Ada saya. Aku nabuk sedikit demi sedikit dulu dari sekarang kan 17 tahun kemudian pas dia kuliah aku enggak kaget bayarnya. Pendingan mobil apa rumah? Rumah lah. Ini kan kita kan bisa tidur di apart semuanya. Si amit-amit lu bego kalau ngomong ya. Launchingin 4 gamis model terbaru. Nah, sekarang gue lagi matchingin nih kakak-kakaknya. Menurut kalian ini cocok gak nih, guys? Tuh, ini sama yang ini. Ini sama yang ini, ya, fix ya, tentu. Nah, kerak kita itu bagus banget tuh, guys. Tuh. Keraknya bagus banget. Gak kaleng-kaleng keraknya. Kayaknya kalau gamis pakai kerak gak cocok ya, guys. Kan kalau gamis itu tutupan hijab. Ini sayang keraknya. Kayaknya sih ada yang pakai pasmina cuma di sini doang. Lihat bahan kerahnya, bordir cuy. Wow, keluar dari Monstera. Wow, soalnya menyerupai tubuh-tubuhan. Hitam, kalau ini cowok hitam, dasarnya kayak abu gitu. Ini juga abu. Ini tua ya, ini muda. Ini bawa 4 dari kakak. 1, 2, 3, 4 gamis. Nanti kita bikin ya guys ya, kita ke konveksi. Semoga aku punya pabrik. Amin. Doain. Namanya pabrik Kitten. Amin dong. Amin dong. Amin. Maunya aman dong, enggak mau amin. Ayo Pak Indra. Wah, dia keluar lagi dia Monstera. Wow. Oh. Multifungsi guys. Ngokok iya. Ngangkat kalian iya. Ngangkat kalian iya. Ngangkat iya. Kayaknya kalau yang mau kerja di sini yang multifungsi guys. Iya. Jadi enggak butuh orang banyak. Enggak butuh orang banyak. Bisa. Wah, aku dimasakin ayam bakar, guys. Dari anti-apek. Dari Dina. Ini Dina habis jenguk gender, apapun itu kadernya sekarang. Aku terima kasih jadi di jenguk. Iya, karena kalau jenguk kamu itu hidup bahagia. Berarti dia peduli sama gender. Itu yang penting. Satu, dapat kado. Ini bukan dari dia. Iya. Itu dari Nina yang garis itu. Oh, dari Nina. Dari ke bawah. Oh, ini Nina. Oh, ini dari Nina, Anti Nina, Anti Nina Kaginda. Nah, ini kalau ini dari Anti Dina. Dina Rapek. Dua. Thank you, Chong. Sama dapat parfum. Oh, nih, 3-6 bulan lagi jadi bisa pakai nih. Bulan depan 2 bulan lagi bisa. Ini lucu-lucu. Thank you, Anti Nina. Christmasnya mah 3-6 bulan lagi nih, Christmas. Baju jeans banyak kok tuh dilihat itu punya aku, itu punya aku, ya punya aku, semua juga punya Jaden. Ini punya siapa? Punya Jaden, pabrik susunya Jaden. Dimasakin makan sama oma. Oke, okay. Tapi udah makan. Hah? Tapi puasa. Makanan dari oma ya dimasakin. Wah, ayam bakar. Aku tuh lagi sama ayam bakar, guys. Langsung dimasakin. Ini pasti masakinnya sebenarnya bukan buat gue, biar Jaden bisa makan ayam bakar.
setengah mati ngeliatnya tuh. Kalau dendam. Ntar. Kalau cari yang liatin itu ditinggal, kesalnya dia ada dia. Ais, sedot. Makan sekarang biar banyak. Awas mau ditinggal lagi gitu ya. Ya, dari tadi ngeliatin melotot-melotot ya, di jauh jadi tinggal ya. Tuh. Nah. Untung namanya kerjanya live ya. Coba gue kerjanya mesti kantor. Aduh. Mantap, sabar-sabar dimakan. Ya. Ini di mana ya? Masuk kelas sekarang. Manis gendong nggak? Masih lagi makan dekat tamal lapar loh. Nggak pedes kan sambalnya? Tapi puasa berapa lama? Besok buat besok pagi buat periksa darah. Makasih. Minta tolong air dingin dong. Iya. Busui makannya banyak. Dulu padahal gue nggak pernah makan nasi loh. Podcast dari kemarin mau ngikut ya. Nah, ditaro, rame. Asal jangan jadi biang gosip aja ya. Cuman gosip, jangan ya. Gak boleh gosip ya, jangan kayak mama ya. Oke guys, habis makan aku main sebagai makan. Itu makan kamu habis makan terus nyusuin. Habis nyusuin terus aku kerja lagi deh. Sekarang aku lagi packing-packing. Biar pesanan kalian cepet nyampe. Kalau packing tuh aku yang pilihin biar barangnya gak salah. Walaupun kemarin ini sempat salah juga karena gue mungkin terlalu lelah. Tapi sekarang gue udah pastikan tidak ada yang salah guys. Yeay, ayo kakak buruan. Oke, okay. Nah kita lihat nih packingan yang hari ini paling banyak apa. Lagi banyak ini nih, apa Teddy, semuanya banyak ya? Betul, banyak sekali, buruan nih PMS sekarang kakak, gaskeun. Ember ya? Gaskeun gercep, gaskeun gercep. Nah ya, aku pakai ini lagi laku nih. Peacock, peacock. Kakak, ada lagi 3-3. Apa itu? Ada dong, ada dong. Kakak, kalau gemoy mau, via kakak, piamanya dong.
tapi antre sudah daster. LD-nya berapa? Prima UP, Ti. LD 136, panjang. Iya, Mama UP. Prima UP. Ready, 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 guys, ready. Sisa 5 lagi. Apa itu? Bunny Robot. Oke, okay, Bunny Robot. Bunny Robot, Bunny. Emang yang terbaru ada apa, Bu? Yang terbaru yang aku pakai nih, lucu nggak? Bunny Robot, sisa 3 banget, lagi. LD 116, panjang celana 100. Namanya apa itu, Bu? Meo Jiwak, sama ini dipegang Uma itu, Mai. Betul, nih. Namanya Meo itu apa? Bunny Robot. LD-nya 116, panjang 100. Sisa 3 lagi, guys. Sisa 3. Ayo, buruan. Di payment sekarang juga. Sekarang juga, Kak. Bunny Robot, yeah. Ready, sisa tiga guys, sisa tiga, ayo, borong, tiga-tiganya, ayo. Di payment sekarang juga kakak ya. Sekarang juga, ayo buruan di payment. Rezeki ya. Jaden, soalnya Jaden mau sekolah nih, bulan depan. Yeay. Jaden sekolah bulan depan. Siapa kagetnya? Sekolah bulan, 3 bulan, Bu. Benar, emang ada, Bu? Abim. Ada, sekolah bulan depan, ya, tanya Frida, ya kan, Frida? Sekolah PAUD, sekolah PAUD, PAUD namanya guys, ya PAUD, oke. Okay. Khusus baby. Iya, renang, betul. Renang guys, renang. Renang. Oke, oke. Kakak Umay, Mbak Gisi, yang Bunny Robot itu udah tadi. Udah ini, sisa 3 guys, ayo borong semuanya ya. Sisa 3, untuk Bunny Robot sisa 3. Buruan, di payment sekarang kakak ya. Kalau kakak payment sekarang, di packing sekarang juga tuh. Mahmud lagi packing guys ya. Mahmud lagi packing. Kalau kak Mahmud lagi packing, itu berarti punya kakak juga di packing kakak. Ayo buruan. Ember. Ayo, gaskan, gercep. Gaskan, tunggu apa lagi? Kak, bisa kirim ke Malaysia. Bisa, bisa, bisa. Minta bani pendek dong kakak. Bisa. Bisa banget, bisa banget. Guguk piyama, udah ada. Di payment. Kalau yang cek sudah, oke. Ready. Ready piyama celana panjang. Pendek. Oke. Okay. Yang pendek nih. LD-nya 110, panjang celana 45 cm kakak. Yang aku pegang ini bisa mau TB75 bisa. Sisa 8 lagi, ayo bungkus. Bungkus ya. Payment. Sekarang juga. Kalau kakak payment sekarang di packing sekarang kakak ya. Ayo gercep. Gercep kakak, ayo. Ah, suaranya mana kakak? Lanjut, telah seberapa lagi guys? Kakak, telah seberapa? Gak ada, oke, tetap. Kenapa sih Bu sekarang jarang muncul di live? Lilak Dinasti. Iya, soalnya sih Jaden okay. Tuh lagi apa namanya lagi? Lilak Dinasti. Masa pertumbuhannya lagi cepet gitu, apa sih namanya? Gross. Jadi, sisa 4 lagi guys. Ah, dimana yang terjadinya masa pertumbuhan bayi yang cepet banget? 120, paling 100. Kakak ini sisa 4 guys, ayo payment. Di payment. Jadi dia maunya nempel tuh sama gua. Sekarang juga ya. Lalu juga ada kakak Luna Rocky udah ready ya. Datang 10 piece ya. Luna Rocky baru datang 10. Tapi yang dasarnya baru datang ya. Siapa yang mau? Udah datang guys, Luna Rocky-nya tapi yang dasar ya. Kenapa? Meo di Wafiyama. Sama-sama tuh yang mulianya sama si Tini. Yeay, ayo kakak buruan. Kakak, datang 10 piece, ayo habisin. Datang 10 piece kakak, ayo burung. Sisa 10, datang 10 piece ya, 10 piece. Berapa mamba. Wah, masker bibi kita laku lumayan hari ini. Yeay, masker bibinya. Diskon. Ya, sebentar. Masker bibirnya lagi di diskon. Udah dipin, Bu, Ma. Melodi piyama sama daster ini ready tuh, guys, ya. Baru datang tadi, tapi ini cepet banget habisnya. Cepet banget, guys. Untuk piyamanya kita LD-nya 110. Lalu juga ada unicorn candy nih, bukan. Bani dasternya, Siti. LD-nya 110. Panjang 100, ya. Suaranya mana, Siti? Betul suara, ayo. Ini ada. Ada sayang, ada gitu dong. Iya, ada sayang asik begitu. Yang manja gitu loh, Mbak. Ayo yang coba sekali lagi. Sayang, gimana Siti tadinya? Ada sayang. ada sayang gitu loh. Gitu loh. Pakai joget dikit gitu loh. Ada sayang. Ada.
Oke guys, mumpung ada Oma, Oma semalam nginep, yeay. Mumpung ada Oma, sekarang aku mau ke ini, ke ATM sama Momi, pergi meeting bentar. Meeting masalah kancing. Ini ke, ini kancing kan mau udah lebaran. Kancing kita harus beda dengan kalian, oke? Kancing orang kaya. Nah, terus segitu abis itu kita mau pertama-tama mau ke bank dulu. Mau bikin apa tabungan buat Jaden. Ya, ya. Jaden harus udah punya ATM-nya. Ya, buat masa depan Jaden-nya. Ya, Abu? Abu? Dia, ketawa. Dia kalau liatin gue dalam hati, susu gue nih. Susu gue nih, ya. Pabrik gue. Pabrik gue nih. Pabrik susu gue nih. Ih, ketawa, tuh kan. Pabrik susu Jaden ini. Tapi susu Jaden ya. Ih, ketawa dia. Pabrik susu Jaden ini. Ya, pabrik susu Jaden ya. Pabrik susu Jaden mau bikinin Jaden ATM. Hebat nggak tuh pabrik susunya? Udah pabrik susu. Iya, soalnya kan mama kerja semua duitnya buat Jaden ya. Jangan gede-gede kabur ya. Nanti gue makan apa? Nanti gue bikinin semuanya atas nama Jaden. Jadi Jadennya kabur. Amit-amit, nggak boleh ya. Ini nggak usah yang mama loh. Ingat ya, pabrik susunya Jaden. Ya, ya. Anak ganteng ya. Kemarin nggak pernah kita keburu hujan. Oh ya, tadi Frida, Frida. Lagi hujan mulu. Tadi masih bawa data-datanya. Data Jaden ya. Ya, data Jaden. Ya, nih. Amin-amin ya nanti Jaden udah umur 5, bisa beli PJ. Mudah-mudahan. Amin, amin. Ya. Kita kan kalau ngomong sih yang ini dong, yang tinggi-tinggi. Masa umur 5 beli ini, beli gerobak. Yuk, gendong dulu sebelum beli Frida. Kemarin kan udah dibilang sama orang BCA, apa aja datanya yang buat bikin ATM Jaden? Apa aja? Enggak, dia ngikutin. Enggak, IKTP aku sama KTP dia. Enggak, KTP dia kamu enggak paksa KTP dia. Pakai kakak atau surat apa gitu, perlu. Kalau kakak, iya kakak. Kakak, fotokopinya aja. Aslinya gopok pulang tuh perlu. Iya. Yeah. Wah, dia main udah. Iya, main udah, rambut gua rontok kan. Mau ikut. Mau ikut. Iya, sayang, mau ikut ya. Wih, bos duduk. Ya. Bunyi apa tuh? Itu jendela itunya kaki mejanya enggak benar. Diganjel. Oke, aku titip ya, aku ke ATM dulu habis meeting bentar. Meeting kancing gamis. Oke? Ya. Ya. Abu. Abu. Gimana? Melintir. Melintir tengkurap dia bisa. Ini ganjal pakai itu kardus. Kemarin ganjalannya kemana? Oke. Ininya udah dapat topik. Waktu itu kan enggak ada. Hanya. Mana vitamin D-nya? Bentar. Vitamin D Jaden mana ya? Di sini bisa. Ade. Ayo, apa? Aden. Dikit lagi. Masuk nggak? Masuk. Enggak ya, ke ini ya? Apa ke dagu ya? Ke dagu. Apa? Udah kebanyakan. Enggak, satu tetes itu. Enak ya? Bengok. Apa itu? Ya, mama ini dulu ya, meeting dulu, kiss mama. Jadi ketawa ya abis cium mama ya. Nah, mama pergi dulu. Cuma 1 jam kok. Abis pulang mama bawa nenen. Yuk guys.
Mas, kan kita sampai di BCA. Buka tabungan untuk Jaden. Pokoknya semua duit penghasilan gue masih masukin situ. Akunya mah makan ini aja. Makan apa ya? Makan hati, biar kurus. Gak boleh, gue mesti makan yang banyak. Terus buat Jaden deh. Oke guys, kan Jaden udah punya buku. Namanya Jaden, lucu banget gak sih? Bentar ya, gue kasih lihat nih. Tuh, bawahnya jangan nih. Tuh, namanya Jaden, yeay. Aku mau menabung buat Jaden. Jadi ceritanya tadi tuh aku bikin. Mau bikin asuransi pendidikan, asuransi pendidikan sama asuransi kesehatan sama ATM, bukan ATM, buku tabungan. Oke, jadi gedenya Jaden terjamin. Jadi aku nabung sedikit demi sedikit dulu dari sekarang kan 17 tahun kemudian pas dia kuliah aku enggak kaget bayarnya. Amit-amit kok aku kenapa-napa gitu kan ya. Aku takut, makanya aku tuh benar-benar lihat Jaden tuh takut. Kok banyak takutnya gue sekarang. Takut enggak bisa jadi ibu yang baik, takut enggak bisa ayah yang baik. Kan gue kan ibu dan ayah juga. Oke, guys. Sekarang kita nyampe rumah, tapi gue nggak boleh ke kamar dulu karena belum ganti baju ya guys ya. Jadi sekarang kita tunjukin ke Oma. Nih, baju aku tembus dari BCA sama ini kakaknya, kakak punya mama. Asli bukan? Enggak. Yang asli mau ini digadein. Kalau laku sih. Oh, bisa digadein ya sih? Enggak lah. Terus tadi aku bikin ini, bikin buku tabungan atas namanya Jaden. Bisa? Bisa tuh. Ini duitnya taruh situ semua, kan duit Jaden. Oke. Terus kan kemarin kan aku tiap cicilan apa tuh, Pak? 40, apa? 30, apa? 31 jeti. Tiap cicil apa tuh, cicil rumah ya? Iyalah, dari kemarin gua ngomong. Pentingan apa? Pentingan mobil apa rumah? Rumah lah, kandang dulu yang penting. Kan kita kan bisa tidur di apart semuanya sama karyawan. Ya amit-amit lu. Bego kalau ngomong ya. Amit. Iya, jadi gitu sih daripada gua. Aduh, sakit tuh. Membekas di hati sakitnya. Tuh. Jadi kalau misalkan kita beli rumahnya 10M, urut beli rumah 10M, nanti cicilannya 57 jeti. Tuh. Kalau beli rumahnya 15M, cicilannya 86 jeti. Kalau aku ambil ini sama apart, kan dapat ini. Dapat apa? Dapat rumah yang lebih gede. Maksudnya apa sih? Ini kan cicilan rumahnya 57 juta. Ya kan? Harga rumah 10M. Berapa tahun? Seumur hidup. Hah? Enggak, ini 20 tahun. Di mana? Oh, ini simulasi. Iya, ini kan. Nah, terus kalau aku ambil ini sama apart, ya kan? Jadi kan 80-an juta. Ya kan? Dapat ini rumah yang lebih gede, mendingan rumah yang lebih gede. Iyalah. Mendingan rumah yang lebih gede dong. Jaden bisa main, bisa bebas. Di mana nih mau ambil? BCA. Ambil di mana enggak tahu. Di mana duitnya gua mahal enggak kan ini kan ini dulu ngitung-ngitung dulu buat perkiraan gitu. Iyalah, udah baru apa? Lu tuh kalau dibilangin orang tua tuh rada susah. Ngerti dibilangin tuh. Kan kepake buat jadi sekolah. Buat konten, itu lebih menghasilkan duit. Kita kan di bareng semuanya menghasilkan duit. Mau ngontak rumah yang gede kan buat menghasilkan duit. Pengen bikin konten masak, apa segala macem. Daripada konten gue berantem loh, ayo. Nggak sempat berantem. Udah nggak bagus. Udah tua. Betul. Ya namanya udah punya anak, harus ada tanggung jawab lah. Nggak ya nggak sempat juga. Mana-mana sempet sih berantem, orang naruh handphone dimana aja lupa, gimana mau berantem, ngomong apa juga lupa. Aku dikatain orang aja gue lupa sekarang. Nah, kita semangat, kita nabung dulu guys, gue jualan dulu ya guys ya, karena kita harus nabung ya guys, harus lebih semangat lagi nih guys, mau beli rumah. Duitnya ente, yang penting gue udah tahu perkiraan gue harus punya duit berapa gitu kan, buat beli rumah buat Jaden, ya gak mah? Papi gak mau nambahin? Papi? Kalau lu... Apa? Apa tuh? Kira-kira ini ya lu ngomong aja deh. Dikasih gak? Hah? Tapi jangan lah, masih minta sama orang tua udah gede kali, ya kan ya? Iya. Gak usah minta, dikasih. Ih, gua sih dulu boro-boro minta. Iya, gak minta sih, namanya juga bercanda. Tapi kalau dikasih ya boleh.
Ya udah. Kalau dikasih ya nggak nolak, bener nggak? Ya iya lah, masa di pemberian orang tua ditolak, nggak boleh. Iya, dosa ya, tidak ya. Oh, oh. Sekalian aja minta rumah, mobil. Hmm. Eh, pokoknya ini saya minta nggak boleh, tapi kalau jadinya minta, boleh dong. Boleh. Boleh. Ya udah, kita lanjut jualan dulu. Nih ya kakak, gamis ya kakak yang aku pakai tuh. Ini bagus banget gamisnya tuh. Teradem ya kakak ya, tuh segitu bagusnya yang gamis ini itu ya. Nih, kan bisa di-adjust gitu kak. Jadi, tuh ini kan gede nih. Kalau misalkan orang badannya gede, tapi kalau orang badannya kecil, bisa tuh di, tuh. Serut gitu. Serut. Langsung serut. Tuh, cakep kan? Bagus tuh, warnanya juga kalem. Tinggal pakein hijab aja. Kalau bikin hijab, gue masih bingung bikinnya gimana ya? Apa? Bikin hijab bingung ini warnanya. Masa ini abu-abu juga abu-abu rame? Abu-abu itu masuk tiga warna. Itu kan sekarang hijab kan jarang yang satu warna. Iya ya. Ya pokoknya nanti gue lagi cari cara dulu. Gue lagi mau print motif atau gimana. Gue udah keliling-keliling tanya gimana caranya bikin hijab yang cocok. Oke, buat kalian. Nanti jangan lupa kalau misalkan mau beli baju lebaran, baju imlek, beli dari sekarang. Karena kalau nanti kalian tunggu lebaran, tunggu imlek keburu habis. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Terus sebarin videonya. Jangan lupa join ref gue sekarang. Bye.